Berhasil, mantul, mantap tuh. Siapa ini? Siapa kita? Tunjukkan pada dunia. Eglit. Yes, mantap. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman. Berjuang, berusaha jadi Blackman. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, langsung aja deh, klik subscribe tuh di bawah warna merah. Jangan lupa juga diklik juga notifikasinya, di sampingnya ada lonceng, diklik juga guys ya. Thank you guys ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Triantaka guys ya. Jangan lupa klik jempol ke atas video ini, klik like guys, oke? Dan sekarang kita akan roll lagi guys ya. Jadi di akun-akun yang tidak penting ini kita akan masukkan lagi, kita akan roll lagi gitu guys ya. Nah, karena apa? Karena sayang gitu guys ya, ini belum pada di roll gitu, banyak yang belum di roll ya. Udah Barcelona-nya black ball semua ya, sayang kalau nggak di roll sekali juga lumayan gitu guys ya. Ada juga player of the week-nya belum pernah di roll, Arsenal belum pernah gitu guys ya. Jadi kita akan pakai beberapa akun gitu guys ya yang belum pernah di roll ini, kita akan roll-rollin gitu guys ya. Dan kita cek dulu di akun ini ada siapa aja, apakah bagus tidak gitu guys. Ada El Sino, ada Anthony Lopez, ada si siapa nih namanya, Nakamura, ada Diego Costa, ada Jordi Alba, kemudian ada juga, wah ada dua ternyata El Sino guys ya. Aduh, sedih kali gitu guys ya, sedih juga gitu guys. Oke, tapi nggak apa-apa, kita langsung saja untuk rolling box draw kali ini. Bisa dua kali kita guys ya, bisa dua kali karena 50.000. Oke, di box draw kali ini sebelum box draw nya berakhir ya, semoga kali ini kita dapat petir ya, kalau nggak Cruyff, Romario, Ronaldinho, siapa namanya, Maradona ya gitu guys ya. Oke, oke, langsung saja di sini kita akan pakai 25.000 dan kita pas seperti biasa ya pakai bug 8 detik yang buat kita dapat black ball mulu gitu ya. Bug ini di boxer sebelumnya dapat black ball mulu gitu, tes. Ayo, ini pas hitam. Makan cabe pakai sambal. Kenapa gua dapat silver ball semua, konyol? Aduh, sedih kali gua. Aduh. Biasanya kayak gini tuh dapat hitam gitu. Tapi kayak enggak pas itu guys. Enggak pas, ini semua halu gitu guys. Ini semua halu, ini enggak nyata gitu guys ya. Seorang Silverman itu biasanya 8 detik selalu leg ball gitu. Kenapa seperti ini gitu? Aduh. Ini enggak nyata guys ya. Enggak nyata, ini enggak nyata. Ya habis kesel gua guys ya. Udah dapat silver ball mulu di box draw yang banyak leg ball juga dapat silver ball. Gimana enggak kesel orang gitu. Aduh, mayit Konami. Aduh, enggak kepencet 8 detiknya, cuk. Cuk, aduh. Detikannya enggak kepencet, telat gua. Ayo semoga hitam lah, bodo amat berapa detik itu juga. Iya mantel hitam, wow. Ya, Roberto Carlos. Kurang greget apa ini cuk ya, lihat tuh guys ya. Roberto Carlos adalah salah satu legend ya, salah satu pemain yang menjadi favorit gua di PS1. Carlos tuh ya guys ya, kalau udah lari dari belakang ya, dari samping tuh ya, dari sisi-sisi ya, dari samping gitu guys ya. Lari tuh orang bawa bola di PS1. Buset, kayak ada yang kuat ngejar. Tendangannya sekali nendang, masuk cu. aduh. Dulu tuh Carlos itu guys ya, kalau kalian main apa ya, winning guys ya di PS1 ya, lupa gue ya. Nah itu kalau udah pakai Carlos, udah kagak bakal kekejar itu guys ya. Ini orang kenceng banget larinya cu. Aduh, wah mantul, udah lari kenceng. Padahal dia ini guys ya, bukan penyerang gitu guys ya, tapi larinya mantul gitu guys. Oke langsung ya, sekarang gua mau di Barcelona apa di mana ya? Barcelona lah ya. Abis dapat Carlos, siapa tahu dapat Messi ya, amin. Oke, ya, abis Carlos dapat Messi ya. Sekarang gua mau coba berapa detik ya, guys? Berapa ya? Gua mau coba 13. Petir, mantul, mantap tol. Dapat siapa nih? Lionel Messi. Ya, yeah. Apa gua bilang? Habis dapat Carlos, dapat Messi. Wah, auto keren, cuk. Ini, cuk, ya. Carlos Messi. Aduh, sama-sama kaki kiri, cuk, ya. Carlos pakai kaki kiri, Messi pakai kaki kiri. Ya, oke. Okay. Ah, siap. Kalian bisa lihat di sini, guys, ya. Oke. Di sini Roberto Carlos, rincian main tuh. Carlos kaki kiri, Messi kaki kiri. Cucok udah nih berdua ya. Cucok mantul. Alba malah gua ganti. Alba gua taruh sini lah ya. Di sini Messi. Ini kalau ada AMF sih mantap sih. Messi, Carlos, Alba. Ah, siap. Oke ya, udah mantul nih aku nih guys ya. Oke lah, sekarang kita harus beralih ke akun berikutnya. Oke guys, ini akun selanjutnya guys ya, dan kita lihat dulu di management squadnya ada siapa. Ada si Brand ungu nih guys ya, ada juga si Icardi, ada Messi, ada siapa lagi? Waduh, Messi-nya double cuk. Yang 187, 194. Tuh kalau ada 3 bisa kita trade, tapi jangan lah, Messi masa di trade. Kecuali ada 4 gitu guys ya. Oke, dan sekarang kita langsung saja untuk ngeroll di akun ini guys ya. Semoga dapat yang mantep.
Kalau tadi kita dapat Carlos ya, sekarang semoga dapat Beckham, kalau nggak Ronaldinho, kalau nggak Cruyff, kalau nggak Maradona, semuanya aja cu. Ya emang pengen semua legend gue, tapi kagak cukup bok ininya guys ya. GP-nya nggak cocok, nggak cukup gitu GP-nya. 8 detik lagi, karena 8 detik paling mantul gitu guys ya, 8 detik paling keren gitu guys. Semoga kalian dapat petir gitu guys, karena belum petir itu tadi. Aduh, ya tapi nggak apa-apa lah, semoga hitam lah gitu ya guys ya. Eh kampret bener, kok kayak gini sih? Dari tadi pasti awal-awalnya ada silver ball gitu guys ya. Lu bertiga konyol banget sih, lu ngapain sih lu bertiga kesini gitu. Lu udah tahu lu bakal gua rilis, percuma silver ball nyamperin silvernya tuh percuma gitu ya. Udah kayak Tom ngeliat Jerry gitu, emosi gua ngeliat silver ball gitu, gedeg gitu guys ya. Lu kagak paham gitu, dari zaman-zaman beta udah dibilangin, Konami tolong Konami, jangan jadikan gua Silverman ya, tolonglah Konami gitu Konami. Ya dari tahun 2017, 18, sekarang 19, masih aja gua Silverman, kagak naik-naik title gua guys ya. Kalian tau gak apa yang buat gua jadi Blackman? Kalau lu ngerol di regular agent, bukan special agent ya, special agent, bukan special agent, bukan di mana gitu, bukan di box draw, ya. Kalau lu ngerol di regular agent guys ya, dan lu dapat 3 kali black ball beruntun, lu black man gitu. Itu yang jadi black man gitu. Bukan box draw, bukan ini guys ya, bukan box draw, bukan club selection, bukan di situ. Tapi kalau di regular agent 3 kali beruntun, auto black man lo guys ya. Siapa yang pernah kayak gitu? Karena temen gue pernah gitu guys. Ya, temen gue sendiri pernah gitu depan mata gue guys ya. Regular agent bayangin gitu, regular agent guys ya. Hah? Dia di PES 2018 cu, dapet 3 kali beruntun black ball. Gua sebanyak-banyaknya gua black ball beruntun di regular agent itu 2 kali guys ya. Jadi 2 kali black ball beruntun, gua udah berharap sekali lagi nih gua dapet black ball ya guys ya. Sekali lagi gua dapet black ball, tapi ternyata dapetnya ini guys ya, silver ball ya. Beberapa roll kemudian baru dapet black ball lagi. Gak pernah gitu black ball di regular agent, gak pernah gua sekalipun guys ya. Dari zaman-zaman beta gak pernah gua 3 kali beruntun di regular agent. Nih guys ya, jadi di sini nih guys. Nih, kalau yang di sini ya, dimanapun kalian ngeroll di sini guys ya, di regular agent, kalau lu pernah black ball beruntun 3 kali, lu black man. Karena susah banget gitu guys ya. Terbanyak gue itu cuma 2 kali gitu. 2 kali beruntun, habis itu dapatnya silver ball dulu apa gold ball dulu, berapa kali kemudian baru black ball lagi. Gak pernah black ball gak pernah gitu guys ya. Buat teman-teman yang pernah, tolonglah guys ya. Tolonglah ajak gua gitu guys ya. Tolonglah buat teman-teman yang pernah jadi black man gitu, tolonglah kasih tahu tipsnya gimana di regular agent tuh, tipsnya gimana gitu. Karena gue udah tersiksa gini. Aduh, sekarang malah nggak dapet ini guys ya, malah nggak dapet petir gitu. Pasti Dembele kalau nggak Jordi Alba. Dembele gitu guys ya. Abis dapet Messi malah nggak dapet petir gitu. Tapi nggak apa-apa guys ya. Gue seneng sama akun yang tadi, yaitu dua ini ya guys ya, duet kaki kidal gitu, kaki kidal yang mematikan ya guys ya, Messi plus Roberto Carlos akun yang tadi, waduh mantul betul gitu guys ya. Oke kita masukin dulu ya, kita masukin Dembele gitu guys ya. Oh tadi gue di box draw gak dapet black ball sama sekali ya, konyol banget Konami ya. Wah bener-bener dah, bener gedek gue ini kayak gini ya, aduh redanta bener Konami dah. Sekarang kita harus beralih ke akun berikutnya ya bro. Oke guys, dia pas lanjut guys ya, tapi koinnya kagak cukup, gak bisa ngeroll di Barca. Aduh, sian amat cu. Tapi ada Cristiano Ronaldo guys ya. Ada CR7 ungu nih cu. Aduh, mantul kali ini ya. Ada Benzema juga, ada Buffon ya guys ya. Jadi CR7 sama Benzema ya, mereka ya kayak di Madrid aja bareng. Oke okay. Ya, tapi sekarang udah pindah ke Juventus. Oke okay, sekarang kita, gue berharapnya bisa ngeroll 100 koin nih guys ya. Karena apa? Kalau Messi, kemudian di Barkanya dapat Messi gitu guys ya. Nah, mantul itu. Udah jadi CR7 plus Messi gitu ya. Tapi nggak cukup koinnya. Aduh nggak apa-apa lah guys ya, tapi semoga dengan tidak cukup koinnya diganti dengan di box draw ini dapat black ball yang keren ya, amin ya. Bodoh amat ya, berarti kita pakai 4 black ball lewat ya. 4 black ball, 1 2 3 4. Ah ini item nih, lihat nih item nih, item Hagrid. Yes, mantap. Dapat Isco, gua dapat dari Madrid mulu dah. Tadi ada Benzema ya guys ya. CR7 mantan Madrid gitu guys ya. Udah pindah sih, tapi kan setidaknya dia mantan dari Madrid juga gitu guys ya. Dan sekarang dapat Isco gitu ya. Kenapa pemain Madrid kayaknya pada ngintilin mulu gitu guys ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Ah, yang kedua ini pakai 8 detik ya guys ya. Kalau tadi kita pakai 4 black ball lewat gitu. Dan semoga 8 detik sekarang mantul gitu. Ah, ayo dong, tolonglah kasih yang hitam. Martin Ines. Gedek
banget gue guys. Gue tuh paling kesel, paling gedek, paling gak suka gitu guys ya. Kalau misalnya, nah kalau misalnya itu gini guys ya, kalau misalnya lu berhenti nggak dapat black ball, tapi berhenti itu di dekat black ball gitu guys, itu gue gedek banget, hati gue udah kayak dicocok-cocok gitu guys, udah kayak ditajung gitu guys hati gue guys ya. Aduh, bener-bener pedih gitu guys ya. Kalau nggak mau ngasih black ball, mendingan gak usah diliatin gitu black ball, berhentinya jauh-jauh dari black ball gitu. Black ballnya ya setidaknya gak usah dikasih lihat lah gitu di layar gitu ya. Kalau kayak gini tuh hati sakit gitu, pedih gitu guys ya. Kita masukin dulu yang kita masukin tadi gitu guys ya. Tadi kita dapat Isco, dapat CR7, dapat CR7 udah ada guys. Cuma dapat Isco doang ya. Adalah main daripada manyun, cuk. Begitulah, berarti sekarang kita beralih ke akun berikutnya. Oke, teman-teman, ini akun selanjutnya dan mungkin ini adalah akun terakhir di video kali ini guys ya. Di video kali ini guys ya. Oke, di sini ada si Fiska, ada juga si Osima, ada Messi lagi, cuk. Gua banyak banget sih akun Messi ya. Ada juga si Jordi Alba, kemudian ada juga nggak ada lagi. Ya tapi gue banyak akun Messi ya guys ya. Aduh gue nggak nyangka juga itu ya. Oke, kita sekarang langsung di box draw karena koinnya nggak cukup untuk roll di sini ya. Dan di box draw kali ini gue mau coba pakai 21 detik ya, karena tadi gue lagi slide IG gitu guys ya, sebelum sebelum record itu gue lagi baca-bacain komentar kalian. Dan di box draw ada dua orang bilang 21 detik guys ya. Nah, kita tes guys ya. Di box draw kali ini kita coba 21 detik. Apakah benar Maradona? Karena yang satu bilangnya dapat Maradona, yang satu lagi dapat Beckham bilangnya guys ya. Ya kita tes gitu. Apakah 21 detik benar mendapatkan Maradona gitu. Kalau kita dapat Maradona, auto bahagia gue gitu guys ya. Ada Maradona ya, ada Maradona, Maradona, Maradona. Kita tunggu guys. Tunggu 21. Iya. Petir, mantul, mantap tuh. Siapa ini? Siapa kita? Tunjukkan pada dunia. Kan gua udah ada Messi. Kenapa dapatnya teh Messi lagi, cu? Kan pengen Maradona. Kenapa emosi gua? Kalau gua belum dapat Messi nggak apa-apa. Ini ada Messi di akun ini, cu, cu. Ampun, gue mede gedek banget gue. Tapi nggak apa-apa, dapat black ball 2 dan ternyata 21 detik. Ampuh, thank you yang udah komentar di DM IG ya. Cuma apesnya adalah di akun ini gue ada Messi gitu, apes gitu. Kalau nggak ada Messi seneng banget gue tadi, auto bahagia gitu guys ya. Ternyata terbukti gitu guys ya, bang 21 detik bang, gue dapat Maradona. Ada yang bilang bang Beckham bang, pakai 21 bang, coba bang. Oke okay, ya, dan ternyata terbukti langsung dapat petir kita ya. Oke okay. Kita tunggu lagi 21 dan kita nyanyi dulu lah lagu kebangsaan Silverman yang mantep. U-I, U-A-A-U, cing-cang, wala-wala beng-beng. U-I, U-A-A-U, cing-cang, wala-wala beng-beng. Ayo, hitam lagi deh, harus black bola. Makan cabai pakai sambal. Kayaknya harus di re-login dah guys ya. Kayaknya harus kalian abis nge-roll sekali, kemudian kalian close dulu pass-nya. Soalnya tadi yang bilang Maradona juga harus re-lock sih itu guys ya. Harus relock gitu ya, tapi di relock bang gitu tadi katanya. Jadi kalian ambil ngeroll sekali gitu ya, kalian buka pace-nya lagi. Kalau udah ngeroll lagi 21 detik, tutup dulu pace-nya, buka lagi gitu guys ya. Nah tadi langsung dapat petir gitu guys, auto petir gitu. Tapi yang keselnya adalah di akun ini ada Messi gitu ya. Aduh, kalau di akun ini Messi-nya ada 4 yang enak bisa di trade lah. Ini cuma satu, ditambah satu lagi, dua doang cu ya. Aduh, nih lihat nih guys. Tuh ada Messi ketemu Messi. Cuma dapat Marquinhos sih, langsung dapat 2 black ball ya, sekali ngeroll gokil lah. 21 detik gua bisa bilang detik mantul. Tapi kalian harus re-login guys ya, karena tadi gua nggak nge-re-login ya. Jadi pass-nya kalian tutup, buka, ngeroll sekali, tutup lagi, buka lagi, baru 21 detik lagi gitu-gitu guys ya. Oke, itu dulu guys untuk video kali ini. Terima kasih yang udah banyak komentar di Instagram, di DM Instagram. Kalian ngasih banyak masukan, makasih banyak. Kalau yang belum dibalas atau belum dibaca ya, karena ada beberapa juga, karena ada banyak juga guys yang ngasih tips tips gitu guys ya. Jadi pasti gue baca satu-satu sih guys ya. Oke, terima kasih banyak teman-temanku. Oke, thanks for watching and see you next time. Bye.